Jadi sistem perbandingannya tentu tidak bisa kita menggunakan sistem perbandingan lama. Oh, gitu. Kalau dulu kita mengukur kinerja keuangan itu kan membandingkan misalnya belanja langsung tidak langsung dengan termasuk belanja hibah ya. Sekarang menggunakan metode ini sekarang yang empat jenis belanja itu. Belanja personal, belanja apa? Belanja modal, belanja transfer, kemudian belanja tak terduga itu. Jadi mekanisme pengukurannya memang berbeda dengan aplikasi dan sistem yang sebelumnya. Tetapi secara umum saya lihat APBD Kepri ini, saya terima kasih Pak Sekda selaku TAPD dan DPRD Kepri, kita tetap konsisten menganggarkan untuk penanganan pandemi. Itu yang paling penting buat saya.